Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas lustrum yang ke-14 dan disnatalis yang ke-70 Universitas Negeri Malang tahun 2024. Semoga peringatan disnatalis tahun ini tidak hanya menjadi sebuah perayaan atas pencapaian dan prestasi, akan tetapi juga menjadi sebuah titik introspeksi, retrospeksi, dan refleksi nilai-nilai penting yang telah mengilhami dan mengiringi perjalanan panjang UM sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia. Semoga tema tahun ini, sehat, bahagia, prestasi mendunia, bisa menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika untuk berjuang bersama meraih prestasi dan mewujudkan visi UM sebagai perguruan tinggi yang unggul dan menjadi rujukan bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Sekali lagi, selamat merayakan lustrum ke-14 dan disnatalis yang ke-70. Salam cakrawala, UM the only one. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.